Meski dilarang, sebagian warga masih menerbangkan balon udara. Akibatnya, sebuah balon udara jatuh di permukiman warga di Kabupaten Boyolali. Meski tidak merusak bangunan atau menelan korban jiwa. Inilah video amatir yang diambil warga saat balon udara jatuh di tengah pemukiman warga di Desa Denggungan, Banyudono, Boyolali. Sebelumnya, balon udara ini terbang dari arah selatan menuju utara. Ketika sampai di atas pemukiman, tiba-tiba turun dan terjatuh. Beruntung saat jatuh, api sudah padam dan lokasi jatuh di tengah jalan desa, sehingga tidak menyebabkan kebakaran dan tidak mengenai manusia. Ketika jatuh, balon udara ini masih mengembang dan menutupi seluruh badan jalan, sehingga warga yang melintas terpaksa berhenti. Sejumlah warga langsung mengevakuasi balon udara yang terbuat dari plastik tersebut. Karena berukuran relatif besar, membuat warga kerepotan ketika mengangkatnya. Cuma turun dari itu di atas pohon, turun pelan-pelan gitu kena angin, terjatuh. Jatuhnya di mana, Pak? Sini. Maksudnya mengenai apa, Pak? Menimpa apa? Enggak, pertama ke pohon dulu, terus sini terus jatuh. Sama apa itu? Barang segini itu. Sumbu. Seperti sumbu atau apa itu. Ada apinya, Pak, waktu itu? Enggak ada, cuma petasan asap mungkin? Aja. Asap aja. Enggak. Oh, cuma asap ya. Itu jatuh di jalan ya, Pak? Ya? Iya, jalan. Oh, itu tadi ukurannya berapa, Pak? Ukuran berdiameter 2 meter dan panjang kurang lebih 20 meter. Bahannya apa, Pak? Itu mobil? Itu plastik semua. Oleh warga, balon udara dengan ukuran sekitar 2 meter dan panjang sekitar 20 meter ini segera diserahkan ke kantor polisi. Petugas kepolisian pun langsung melacak pemilik balon udara tersebut. Diduga balon udara ini sengaja diterbangkan oleh warga desa lain untuk merayakan Lebaran. Karena sampai saat ini masih ada warga yang menganggap Lebaran kurang afdol jika belum menerbangkan balon udara. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, iNews, melaporkan.